Kali ini pelancar kameramen di upgrade pakai kekuatan glitch skibidi di toilet yang ditangkap sama TV Woman. Jadi pelancar kameramen udah punya ability teleport-teleport seperti glitch skibidi di toilet. Dan hari ini glitch pelancar punya misi untuk membasmi semua skibidi di toilet yang ada di kota ini. Oke pelancar, let's go. Maju. Iya, yeah, jadi dia bisa teleport coy seperti glitch skibidi di toilet ya kan. Hati-hati, tidak bisa digigit coy. Oke, langsung melakukan jurus. Wow, keren cus. Kombonya kemana dia? Teleport aja tiba-tiba cok. Buset dah. Sang profesor datang coy, ingin menginspeksi si plunger yang sudah diupgrade. Nice sekali profesor yang langsung terpental keluar map. Wah, pasukan spider skibidi pun sudah datang menembak-nembaki si plunger. Let's go. Tapi langsung tewas mereka cok. Sekali teleport doang jerit, langsung pada meninggoy. Oke, let's go. Kenceng banget jir perpindahannya ya kan. Maju satu lagi. Wah, tewas cok. GG, menyatu menjadi bunga. Tidak disangka-sangka ada skibidi toilet yang menyamar menjadi pohon cuy, berkamuflase. Wow, langsung di teleport cuy. Langsung pada tewas anjir. Ukuran doang yang gede ya kan. Nice sekali plunger. Ini plungernya mau kemana cuy? Dia ke rumah-rumah. Oh, ada humanoid skibidi ternyata muncul dari perumahan warga. Oh my god, kena cakar. Tidak, glitch plunger, apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja cuy? Nice, jatuh di atap rumah orang cowok. Buset dah, langsung melakukan jurus. Let's go, mantap sekali. Ternyata ada Hydra, tapi dia udah tewas cowok. Kasian banget. Oke, langsung teleport lagi melawan humanoid. Let's go, come on. Ayo plunger kameramen, kalahkan si humanoid. No, kena cakar lagi cowok. Buset, nyangkut di atap rumah orang lagi. Dua kali di atas ya. Oke, berhasil humanoid dikalahkan. Mantap jiwa. Mendengar keributan para polisi skibidi turun tangan cuy. Let's go mana. Itu dia glitchnya tiba-tiba muncul. Buset dah. Maju glitch. Nice, meledakkan mereka semua. Mantap jiwa. Wah, muncul octopus sama roket skibidi cuy. Plunger hati-hati. Mana plungernya, udah teleport kayaknya. Iya udah teleport. Let's go. Plunger lompat ke atas. Hati-hati plunger. Lah, itu roket udah tewas coy. Oke, tersisa heli sama octopus. Let's go. Oke, mantap coy. Kena cambuk-cambuk anjir. Let's go. Terobos aja lah ya kan. Wah, hati-hati udah tentakelnya coy. Wow, berhasil. GG banget coy. Plungernya meskipun kebakar ya kan. Udah ini tentakelnya, masih hidup aja coy. Wow, ada flamethrower muncul dari gunung berapi cuy. Oke, plungernya langsung teleport ke atas gunung berapi. Dan mereka gak kelihatan tuh bertarungnya ya. Mantap sekali. Gunung berapinya bener-bener berapi cowok. Mana sih plunger gak kelihatan jir. Oke, plunger langsung teleport. Nice, tidak bisa keluar map coy, karena dia bisa menuju musuhnya dalam sekejap. Oke, di sini dia di atas. Mana dia cuy? Oh, di situ. Oke, mantap sekali. Sisa satu lagi. Ayo plunger, kalahkan dia. Mantap jiwa. Yeay. Oh, masih ada satu lagi di sini ternyata coy. Oke, plunger, where are you? Lah, plunger ke mana, coy? Oh, ada di sana ternyata, barusan ngeluarin jurus. Oke, flamethrower masih hidup. Let's go. Come on, plunger teleport dan mana dia? Ayo hajar. Yeah, berhasil dikalahkan, coy. Mantap. Masih ada flamethrower yang tersisa satu, tapi dia bawa pesawat, coy. Waduh, kena tembak si glitch. Waduh, flamethrower langsung tewas. Oke, menghindar-menghindar. Let's go. Tidak. Apa yang terjadi? Satu persatu bisa tumbang. Mantap. Tidak, glitch kameramen kalah. Bala bantunya datang coy. Maju, tertembak coy. Oke, maju semuanya kameramen. No, speakerman juga. Come on. Tidak. Malah kena tembak anjir. Oke, tahan badan. Mantap sekali pasukan kameramen dengan senjata anti skibidi unjuk gigi untuk menjatuhkan pesawat skibidi ini. Oke, let's go, cepat. Wah, nggak mati cok. Buset. Wah, pesawatnya masih bisa terbang cuy. Let's go kameramen, malah diem baik cok. Buset dah. Pesawatnya sangat kuat sekali cuy. Siapa tuh yang nembak? Oh, ternyata Mecha Scientist turun tangan. Let's go. Tembak, tembak, tembak. Maju. Kameramen masih berusaha untuk bertahan. Dia memanggil tank anti skibidi cuy. Let's go. Pesawatnya muter-muter, tidak berkutik. Mantap sekali. Oh my god, ini pesawatnya sangat kuat. Dan tadi nggak kalah-kalah. Oke, berhasil jatuhkan. Tapi siapa tuh yang nembak coy? Ah, ada UFO skibidi cuy. Oke, UFO-nya muter-muter. Let's go. Mantap sekali coy. Sementara kameramen yang di sini menelpon. Nelpon siapa? Oh, ternyata
ternyata kamera woman cuy, pacarnya si pelanjur kameramen. Ayo kamera woman bantu ini, tank anti skibidinya cuy dikeroyok bro. Ayo tank anti skibidi. Wah masih berusaha cuy, ya tanknya kalah cok, buset dah. Ayo kamera woman tembak, one shot one kill. Let's go, no. Oke masih hidup cuy, buset. Wah. Apakah kamera woman bisa bertahan misteri ini sih? Pesawatnya sudah berhasil dijatuhkan, tersisa si UFO. Duel 1-1 dan kalah langsung misteri and Mrs. Untungnya perbaikan sudah selesai dan pelanjur dipakein jetpack coy. Langsung terbang coy. Ayo kalahkan si UFO, pelanjur maju teleport coy, mantap sekali. Oke langsung ngeluarin jurus. Jebret, yeah. Ayo UFO kalah kau. Oke, berhasil kalahkan. Yeay. Pasukan Skibidi laser muncul. Awas, kena laser, cok. Buset dah, pelanjar langsung jurus. Mantap sekali. Let's go. Come on. Laser terus-menerus ditembakkan, cuy. Wow, mereka jadi merah-merah, coy. Apa yang terjadi? Berhasil diratakan sama si pelanjar, mantap jiwa. Pasukan Shield Skibidi turun tangan untuk menahan serangan pelanjar yang tidak terbendung lagi. Let's go. Wah, brutal banget cuy tembakan roket mereka. Oh my god, apakah pelanjar bisa bertahan? Let's go pelanjar, tangkis-tangkis. Let's go, langsung teleport mengarah ke mereka satu persatu. Skibidi tumbang, mantap. Satu lagi berhasil dikalahkan cuy. Pasukan Skibidi Gergaji sudah tiba dan pelanjar langsung saja terbang mengarah ke mereka. Maju pelanjar. Let's go. Wow. Oke, sudah kalah coy si Chainsaw-nya. Mantap sekali. Tersisa dua lagi. Tenang. Yeah. Come on, pelanjar teleport. Mantap. Terpental coy ke atas. Let's go. Tinggi banget cuy. Oke, satu lagi sini sudah berhasil dikalahkan. Yeay. Malam muter-muter dong. Skibidi katana keluar cuy dari pohon sakura. Oke. Come on, pelanjar. Wah, main di atas pohon coy mereka. Buset dah. Ya nggak kena jurus. Woi turun lu dasar. Oke bagus sekali pelajar bisa teleport bisa revisis. Tangannya sudah diputusin. Oke maju. Keluarin jurus cuy. Oke apakah mereka bakalan beradu jurus? Mari kita lihat. Waduh pelajarnya terkena terus cuy. Buset dah. Tidak pelajar jangan sampai kalah. Ayo jurus balasan. Yeah nice sekali. Tinggi banget cuy. Turun ke bawah. Masih hidup dua-duanya. Let's go. Come on. Yeah. Jauh banget cuy terpentalnya. Buset. Kali ini pelancarnya mau kemana lagi? Oh, dia menuju Skibidi Skeleton. Let's go. Hati-hati. Kena muntah. Wah. Tidak. Sama-sama tumbang cok. Buset dah. Tapi Core Titan kameramennya aktif. Tiba-tiba tiga Glitch Skibidi datang. Dan mereka bentrokan. Buset. Mana glitchnya cuy? Wow, ngamuk. Skibidi terbaru telah tiba dan pelanjar datang cuy sambil terbang. Let's go, pelanjar teleport. Wah, kenceng banget cuy teleport kali ini. Karena core-nya sudah aktif. Dan akhirnya Jimin Maksud telah tiba. Let's go, pelanjar kalahkan dia. Wow, rusuh cuy. Pantang menyerah. Jimin yang udah rusak pun masih ingin bertarung cuy lawan si pelanjar. Mati lagi cok. Wow, ngamuk. Dan akhirnya pelanjar berhasil menyelamatkan kota ini. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.